Okay, untuk hari ni aku nak buat video macam mana nak tukar air van ni. Aircon van lah, apa nama pun. Tak tahulah yang dia disebut dia betul. Mudah je ni, dia just copy kat keliling ni. Buat keluar dan ganti baru. Okay, kita layak. Banyak yang lama ni aku punya ni rosak dah. Nampak lah. Jadi nak tukar betul lah, kita buat keluar yang ni. Ni buat keluar, kita jatuh okay. Ni pun dah rosak. Kita akan tukar yang baru. Haa, dengan yang ni. Bukan baru lah, beli second. Second hand lah. Condition dia pun elok lagi. Yang ni belah kanan. Ni passenger side ni. Yang ni sebelah kiri. Okey. Kita buka sebelah kiri dulu. Okey, yang ni belah kiri. Mana nak buka dia? Kita guna tool ni. Tak guna ni pun boleh. Screwdriver pun boleh juga. Kita takut dia calar lah. Guna ni kita congkir je ni. Dia ada plastik kan. Congkir je, dah congkir. Boleh buat kat rumah. Tak perlu hantar kedai. Alright. Congkir, tak keluar. Nampak. Jadi ni dia punya klik-klik. Masukkan yang baru. Bukan baru lah, second hand. Di second hand baru tak tahu ada jual ke tak. Okay, masukkan. Dia dah itu je. Tak perlu hantar kedai. Hantar kedai dia kecah RM50. Dah aja kan. Okay, kita buat yang belah kanan pula. Yang ni belah kanan. Sama juga dia punya proses tadi. Okey je keliling ni. Okey, guna ni. Screwdriver mulai. Screwdriver takut calar lah. Ini plastik. Right. Ni beli kat Shopee sebelah ni lebih kurang RM50 lah. Okay. Yang ni yang belah kanan yang second hand lah, beli online. Sama baliknya tu je, just plug in lah. Selesai. Mudah je. Tak sampai pun 5 minit. Kalau hantar kedai, duit lagi. Okey, lepas tu aku nak sambung, nak pasang handle. Handle aku pun patah.
Alright. Ya ni. Wah. Okey, handle yang patah tu kita akan tukar dengan yang baru. Baru tu tak barulah. Semuanya beli second hand. Kan banyak barang half cut sekarang ni. Nak beli baru pun macam tak padan dengan harga. Beli half cut pun dia original je, cuma dah pakai lah. Condition dia pun elok lagi ni. Okey, ni aku beli dekat online lah. Aku nak pasang handle ni. Pasang dekat situ. Yang ni patah dah. Kita ganti dengan yang baru ni. Macam mana nak pasang dia? Just plug in je rasanya ni. Yang lama tu kita bawa keluar. Jom kita layan. Okay, mula sekali kita bawa keluar yang patah ni, yang lama ni. Nampak klip ni. Klip ni kita tekan je. Klip tarik keluar. Okay. Buat keluar klip ni Dia just macam tu lah klip tu. Okay, ni yang lama ni buat keluar juga. Jadi dikeluarkan. Okey, ini pasang cara yang betul . Dia ke atas . Yang ni, yang ni ke atas. Yang tadi aku pasang terbalik. Yang tadi aku pasang ke bawah, silap. Ini cara yang betul . Nak pasang senang je, masukkan je. Alright. Okey, selesai. Okay guys, jangan lupa subscribe, like and share.